Halo, ini adalah video singkat mengenai rekomendasi pompa air galon yang menurut saya ini sangat keren. Harganya cukup terjangkau tapi fungsional karena dia punya TDS, jadi bisa ngecek kualitas air. Pompa air ini dari Xiaomi dan dia bisa mengukur skala air minum dengan TDS, yaitu dari 100 sampai dengan 300. Kalau misalkan airnya di atas 200, itu berarti airnya udah nggak bagus banget. Kalau misalkan ada airnya di bawah 100 atau sampai minimal 150 ke bawah, itu masih sangat bagus. Kita coba ya. Di sini akan keluar nanti angkanya. Dan dia juga sudah touchscreen. Nah, dia keluar angkanya 123. Berarti airnya cukup baik. Dan ya, untuk nyalainnya itu kita pencet di sini, touchscreen 2 kali, airnya akan keluar dan 1 kali untuk berhenti. Dan untuk harga pompa air ini nggak nyampe 200.000, tapi sangat fungsional sekali karena dia punya TDS. Sekalian bagi teman-teman yang memiliki pompa air, saya sarankan untuk membuat dudukannya seperti ini, saya custom sendiri, jadi kalian bisa menaruh gelas air di sini, dan ini menjadi kelihatan lebih estetik ya, lebih rapi. Dan kalian nggak perlu beli pompa air yang besar, karena yang murah aja udah jadi keren kayak gini. Hal ini tuh berguna banget waktu saya beli air galon isi ulang di salah satu tempat isi ulang. Nah, saya jadi bisa tahu mana isi ulang yang kualitas airnya yang bagus dan enggak. Saya juga pernah isi ulang tapi dari aquanya langsung, saya pakai aqua, tapi ternyata pH-nya itu, TDS-nya itu malah nggak bagus gitu. Jadi mungkin itu yang KW kali ya, aquanya isi ulangnya. Dan ini sangat bermanfaat sekali kalau misalnya kita punya pompa air yang ada TDS-nya. Jadi kita bisa tahu kualitas airnya bagus apa enggak. Nah, segini aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!